Yang ketiga oleh Kang Caca. Ibu Blondi, Ibu udah selesai, Ibu. Jadi menurut Akang, Pak Ganjar layak untuk jadi Presiden Republik Indonesia berikutnya? Oh, layak sekali itu. Layak. Presiden Indonesia, Ganjar! Wah, mantap. Langsung. Alhamdulillah, antusias sebagai saya warga di sini sangat baik sekali. Dan warga sekitar juga sangat mendukung. Apalagi ada dukungan dari Pak Ganjar. Pokoknya warga di sini sangat senang sekali. Pak Ganjar sendiri di mata Ibu sosoknya seperti apa ya? Humoris juga ya kalau dilihat. Terus kedepannya insya Allah saya mendukung juga karena dilihat dari di medsos. Karena saya kan belum pernah ketemu langsung ya. Dilihat dari medsos sama warga-warga yang lain sekitarnya sangat pintar juga. Terus belusukan ke warga-warga ini sangat mau turun gitu loh. Harapan Ibu untuk warganya? Harapannya kedepannya jadi presiden kita. Ya. Insya Allah mendukung. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah kita di sini di Kota Bandung gitu ya, di Kecamatan Regol, kita mengadakan beberapa kegiatan gitu, terutama tadi ada gerak jalan yang dimana kita berada di RW 1 ya. Yang dimana di sini pemudanya sangat kreatif, ibu-ibunya sangat luar biasa, yang kita ajak silaturahmi juga untuk mengenalkan Bapak Ganjar. Tadi juga alhamdulillah kita dengan gerakan jalan kita mengarak nih sosok Bapak Ganjar melalui patung buatan warga sini, yang kebetulan emang warga sini biasanya kalau misalnya bikin karnaval, bikin festival atau acara-acara besar membuat hal-hal kreatif di daerah sini gitu. Jadi kita menyambangi orang-orang RWC ini untuk mengadakan kegiatan bersama kita mengenalkan Bapak Ganjar. Selain itu juga kita di sini ada perlombaan mirip Bapak Ganjar gitu ya, walau perlombaannya emang lucu-lucuan gitu kan. Dan di sini juga kita menyemangatilah kegiatan kemerdekaan ini dengan kebersamaan, dengan silaturahmi, dengan kita gitu ya, tim kita untuk bisa lebih kenal lagi dengan sosok Bapak Ganjar gitu. Kenapa milih di daerah sini, mungkin ada histori khusus gitu? Ya karena di sini saya ngelihat di media sosialnya sangat aktif, masyarakatnya sangat aktif juga, dan ya di sini terbukti orang-orangnya kreatif yang tadi juga sedang membuktikan replika Bapak Ganjar di sini gitu. Presentasi ya sosok insya Allah menjadi sosok pemimpin di masa depan di 2024, ya kita minta doanya juga dari warga sini gitu. Antusias dari mereka sendiri seperti apa? Alhamdulillah antusias luar biasa, sangat banyak sekali, hampir semua warga hadir di acara ini, dan ada untuk ini gitu posisinya. Harapan sendiri untuk masyarakat yang ada di sini? Ya harapan mungkin bisa lebih kreatif lagi, lebih guyub lagi, dan insya Allah dengan mengenalkan Bapak Ganjar lah lebih termotivasi gitu untuk membuat kreatif yang lebih baik lagi.